Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Cina TV. Pada kesempatan pagi ini, tepatnya di hari Sabtu Pon, tanggal 9 Oktober 2021, di mana pasar ini buka di pasaran Jawa, yaitu setiap Pon 5 hari sekali, teman-teman. Yaitu di Pasar Sapi Pon Munaan Jaken, Pati, Jawa Tengah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, yang sudah pantengin video ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol loncengnya untuk mengikuti updatean video terbaru. Kita langsung saja ini. Ini ada yang baru datang, ini rombongannya Lek Karto. Ada 2 ekor sapi. Kelihatannya dari belakang kelihatannya bagus ini. Lek Karto, kepiran ada yang gulik? Jaket itu. 2 ekor mintanya 57. Ini seperti ini. Wah, kelihatannya sapinya istimewa. Lebih banyak. Nah ini dagangannya Lek Karto dari Payang. 2 ekor mintanya 57. Seperti apa untuk kualitas sapinya? Kelihatannya ini ada limusin dan simetal, teman-teman. Seperti ini. Nah ini Lek Karto yang pakai topi laken. Nah, beliau dari Payang ini. Bawa 2 ekor sapi. Lima sama Grand Max. 57, teman-teman. Punyanya Lek Sukarto. Ini mintanya 57 dan ini ada sapi-sapi yang lainnya, ada sapi babonan plus anak, teman-teman. Juga baru datang mau diturunkan. Ini ada si metal. Salah satu dagangan Lek Karto. Wah, mantap ini. Dua ekor mintanya 57. Terus yang satunya ini kita coba untuk nantikan yang ini, teman-teman. Ada limusin kalau di sana. Awas, awas, awas. Mundur kok liangnya, kok liangi. Mundur. Turunnya mundur ini sapi. Nah, oke teman-teman, kita coba untuk mengikuti sapi dagangannya Lek Karto. Ada 2 ekor, tadi buka harga 57. Nah ini ada si metal. Minta 57. Sampai. Nah ini langsung dicek sama bos list dari Kudus. Seperti ini ada 2 ekor sapi si metal punyanya Lek Karto. Buka harga 57. Barusan datang yang ini. Kita coba untuk tambah mendekat. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Lima tujuh, teman-teman. Nah, kita coba dari belakang.
Ya Allah, seperti ini pantat-pantatnya. Dicek sama kurdis. Seperti ini kualitas sapinya. Dari segi posturnya sampai kakinya. Lima tujuh dua ekor. Dua ekor 57 ditawar Pak Lis 51.500. Nete piro? Bonetnya piro? Lebih dari 53. Netnya lebih dari 53. Masih nego. Seperti ini. Punyanya Juragan Ngarto. Wah, nah, seperti ini teman-teman. Terus sapinya ada si metal. Mantap ini lehernya. Nasi ciki piro le? Nasi ciki 75. Seperti ini sapinya si metal. Seperti ini. Yang ini kalau satunya per ekor 27.500. Dan ya kalau dua ekor 57. Di netke 53 masih melangkah. Nah, ini Rekarto, sapinya Rekarto. Seperti ini. Berarti di bukannya mbok ajokno emang atau jajane minggu kok. Seperti ini. Masih ditempel sama bos Lis. Seperti ini teman-teman. Apakah ini deal apa belum ini? Mantap sih. Dan yang satunya adalah itu si metal juga yang ada tanduknya. Seperti ini dari postur-posturnya teman-teman. Seperti inilah sapi-sapinya teman-teman. Sapinya lek Karto. Ora sekali
numpak, gue numpak. Akhirnya rasanya numpak, numpak. Numpak ya, Lek? Numpak ya. Numpak ya. Pani ya, tanya numpak. Ya lu saweran aja. Numpaya. Bukan gue, numpaya. Numpak sapi jauh saweran. Yang mana olah malah. Iya bro, saya ket bolong lah. Bolong. Ket bolong hari ini. Itu metu hari ketemu ini. Iya. Boleh diolah malah. Oh, tak tahu. Sekitar enak. Masih dipikir-pikir. Oh ini bos list. Masih nego menego. Orang nama dulu kalau kami salah jelek-jelek belakang lah itu. Ini sapi dari daerah Gembong teman-teman. Yang punya adalah pedagang apa? Sentra Cama Ampas. Seperti ini sapinya. Punyanya yang punya sapi ini itu adalah pedagang konsentrat dan ampas. Dan ini ada sapi-sapi bakalan lainnya, ada limusin. Harga piro, Lek? 19 lebih. 19 juta lebih. Ada ada limusin, teman-teman. Seperti ini kualitas sapinya. 19 lebih. Si 17 lebih ya, 17 lebih ini ada simetal. Ini sapinya masih muda, masih nol well ini. Simetal dan juga ada limusin. Ini dia kekuatan sapi tadi. Sembilan belas sama 17 lebih. Seperti ini tuh kulata sapi-sapinya. Ini mau lewat gak bisa ini teman-teman. Awet bos. Seperti ini kita coba lihat dari belakang. Kilo, rambulah. 19 sama 17 lebih. Dari segi pokong-pokong aneh. Dari kaki-kakinya teman-teman. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Oke, terima kasih teman-teman. Demikianlah review kami dari pasar sapi Pon Ngulajaken. Salah satu sapinya Lek Arto tadi, 2 ekor. Buka harga 57. Sampai sekarang masih 50-50. Belum juga deal. Terima kasih teman-teman yang sudah pantengin channel Cina TV. Semoga bermanfaat. Salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Salam sehat, salam sukses. Amin.